Perhelatan pilkada merupakan proses demokrasi untuk mencari dan menghasilkan pemimpin daerah yang bermuara pada kepentingan publik. Menurut pengamat politik Ida Bagus Radendra, pilkada tidak sekedar ajang adu taktik dan strategi calon untuk mendapatkan kekuasaan. Namun pada hakikatnya, menurut konsep politik ataupun dalam ajaran Hindu, kekuasaan harus digunakan untuk menegakkan kebenaran agar tercapai kesejahteraan rakyat. Untuk itu harus ada upaya semua pihak agar proses demokrasi tidak terhambat. Selain menghambat proses pembangunan dan proses pensejahteraan rakyat, juga mengakibatkan kerugian pada publik. Karena kekuasaan ini pada hakikatnya menurut konsep-konsep politik, baik dalam agama Hindu sekalipun, kekuasaan itu harus digunakan untuk menegakkan kebenaran, untuk mensejahterakan rakyat. Jadi dari konsep itu saja jelas bahwa upaya-upaya atau katakanlah terundurnya atau tertundanya proses itu merupakan sebuah kerugian bagi publik. Jadi kita sekarang harus mencari cara-cara yang legal, cara-cara yang sah dan logis bagaimana agar ini tidak tertunda lagi. Perawidya dan Joko Andika, Bali TV.